Gak cuek kan. Dulu Lea bisa suka sama Iwan tuh gimana ceritanya? Nih, gue jujur-jujuran aja nih ya. Dulu gue gak berani karena lu gak pernah ada ya. Kalau kita komunikasi tuh kita pacaran kayak gak komunikasi. Lu bayangin nih, kalau gue juara DGR, dia tahu gue juara tuh, tahu gue sampai hujan-hujanan gue lagi drama nungguin dia ngechat. Itu enggak dia siapa. Parah sih enggak ngambek. Padahal gue cuma pemain ganteng sih kayak itu. Ngambek ya. Nek konter gue kayak ya, aku support aja. Terakhir main sama dia, ya Allah guys. Ya, padahal dia aja yang cukup ya guys ya. Capek, gue mau capek gini gue. Oh sama Lea sih, sama Gaby lah. Puan. Hah? Gak lucu aja baca komennya. Kita baca lagi banyak, bangga gitu Iwan punya selir banyak. Bangga lah, gila. Ada banyak. Mau sebutin ya siapa le? Enggak penting. Wah. Bangga mana punya mereka sama punya akuan dulu? Bangga banyak-banyak lah. Gitu. Pemancing memang ya guys ya. Enggak guys, aku sama Mawan kan udah-udah ya udah gitu. Lalu biarlah yang lalu ya. Kalau kalian mengingat masa lalu, kalian gak akan melihat masa depan. Iya. Tapi Le, jujur-jujur nih kita ya udahlah, kita kan sekarang udah ya udah mulai aman lah cuy kan. Dulu Le bisa suka sama Iwan tuh gimana ceritanya? Aduh, cak. Udah jujur aja kita nih kan. Ya lucu aja orangnya. Nih gue tar setel lagu dulu biar enggak lucu lah terus ya lucu manis poin pertama ya itu manis udah poin pertama itu manis lu itu deh tapi aslinya itu enggak maksudnya bukan hitam sama matang lah maksudnya manis. Oh sekarang makasih, sekarang udah lumayan hilang loh sama matang le sekarang warna biru sekarang. Ya jujur guys ya, gue pacar sama Lea. Itu pegang tangan itu jarang banget. Pernah kali? Pernah. Pernah. Yang pertama ada di mall. Itu pun bentar doang. Aduh cok malu gue. Iyalah. Ya gak apa-apa lah, aku gak malu. Berapa malu lagi, udah masa lalu. Bukan, maksudnya malu nginget gue bodoh gitu anjir. Terus gue ke tempatnya gianya Lea. Ingat gak? Ingat. Nungguin Lea latihan, aku ngumpet anjing ada orang dateng. Bos ya. Bos itu aku udah habis pulang dari ini kan. Makan ya? Iya. Yang nemenin Lea turnamen dulu tuh anjing. Gue jalan jauh-jauh guys dari selatan ke Peak. Bayangin gue dateng makan cuma nemenin dia turnamen tuh abis itu dia balik ya udah gue temenin balik kan duduk ngerokok ada manajernya segala macem aku langsung ngumpet cok. Aduh bodoh banget ya terus aku balik deh guys itu pokok pertemuan paling aneh dah gue sama Lea dah sumpah. Lah, lagian lu bayangin nih, gua jujur-jujuran aja nih ya. Dulu gua enggak berani karena lu enggak pernah ada ya. Kalau kita komunikasi tuh kita pacaran kayak enggak komunikasi. Lu bayangin ya, guys. Dia janji, dulu tuh waktu masih Ihsan sama Pipi juga. Dia tuh dulu janji mau nemenin gua turnamennya di kafe gitu di Peak. Dia datang udah telat banget, gua sampai udah kelar itu acaranya udah kelar, semuanya udah kelar dia baru datang. Terus dia bilang pulangnya mau ngajak makan. Ujung-ujungnya dia malah main sama teman-temannya yang anak ML ada di situ. Bete enggak gua? Bete lah. Ya lu pulang aja kata gua pulang juga. Gua kayak gitu loh. Gila bayangin. Orang mah datang kan yang mana? Yang itu, Le. Apa? Yang di apart. Yang tapi kan yang
Iya, tapi kan yang itu juga. Iya, tapi ya kan yang itu juga. Bayangin, lu bilang, gue udah tungguin kan, gue lagi turnamen tuh, gue udah semangat banget mau disupportin sama pacar kan dulu. Gue tungguin, sampe itu gue udah kelar match baru nyampe, bayangin orangnya. Ih. Bener-bener banget. Ini gue dateng guys, gue dateng. Judulnya itu nemenin ya. Nemenin. Parah banget coy Iwan nih, sumpah. Gue kalau pengen omelin cuma banyak orang. Terus gue sama dia kan gak pernah berantem ya. Gak pernah berantem langsung tiba-tiba putus gitu Ani. Guys, jangan ambil jeleknya juga. Gue ada baiknya juga loh. Dia lagi turnamen. Ingat gak ya kita makan di mall Mulpi kan? Iya. Yang di tempat yang makanan Chinese gitu. Aku temenin guys, bayangin. Dateng-dateng dia main gue cuman ngelamun jorok cok. Iya ngelamun jorok bodoh banget. Lihat mode rap good. Siapa di sini gak berantem tapi langsung putus? Ah. Aku namanya gak pernah berantem loh. Gini ya, lu bayangin, lu bandingin deh nih. Perjuangan gua sama perjuangan Iwan. Dia MPL gua bela-belain dari Bogor. Bayangin gua baru pulang kuliah langsung berangkat dari Bogor ke Jaksel. Udah malah macet. Malam-malamnya ada tur, dia malam lawan gig, gua juga tur sebelum main. Sebelum dia main. Bayangin. Sedangkan gua turnamen juara aja enggak diucapin, anjir. Sumpah, punya pacar rasa cobaan dulu tuh ya, anjir. Cuek banget sih, Le. Gua yang dibilang cuek, yang cuek siapa? Lu gua chat aja dulu, emang lu jawab. Hah? Parah banget, anjir. Gua ngechat pagi, jawabnya pagi lagi. Malam malah. Parah banget, cok. Parah banget. Sibuk scream, sibuk scream. Ya sama, gua juga sibuk scream. Lu bayangin nih, seminggu nih abis MPL kalah, seminggu gak nongol, tiba-tiba nongol di TikTok cewek. Bayangin lu perasaan gue sebagai manusia, sebagai cewek, anjing. Iwan sumpah gue, kalau dulu gue punya seberani sekarang udah gue pites dari tengah lo. Time and time, the enemy is banning. Pengen gue dadanya nyampe dulu. Sekali aku ngechat ini guys, apa, langsung video call, mau video call enggak? Ya kan? Wisata masa lalu ya guys ya, segala. Ya aku bilang ke dia, aku bilang. Iya dia nggak aja video call nggak nyampe 2 menit tapi sudahan. Lepaskan. Ya. Itu aku tuh sama. Enggak, sumpah gue kadang gitu kesel gitu. Apalagi kalau ada komentar netizen yang bilang gua seakan-akan menjadi manusia yang sangat jahat, itu gua kayak padahal yang jahat Iwan ke gua gitu kan. Wan. Gua copot hidungnya Wan, sini Wan. Tawa kan nih. Payback time. Ya, tanda gua tuh ini apa guys, ngedukung Lea guys, kan lagi dia lagi turnamen juga waktu itu, nggak mau ganggu lah waktu itu. Nggak sih, gimana aku mau tanya deh Wan. A punch for a punch. Dulu kan gue juara DGL di hari yang sama. Nah di hari yang sama juga itu dia MPL lawan BTR, dia kalah, gue juara DGL. Dia tahu gue juara tuh, tahu gue sampai hujan-hujanan, gue kayak lagi drama nungguin dia ngechat. Itu nggak di chat sama sekali sama dia. Nggak di sini sama dia. Terus pas dia ngechat tuh tiba-tiba cuma ngomong congrats ya Le. Udah gitu doang. Yang lain ya, yang lain nih, oh Le, terima gitu kan. Maksudnya di posisi itu gue juara DGL bro, se-Indo. Dia cuma bilang HBD congrats ya Le. Dia bukan manusia ani. Alus tas 500 guys. Iya, mana tanya si Iwan pernah gak gue marah sama dia pas gue pacaran sama dia? Gak pernah. Parah banget. Aku juga gak pernah marah cowok guys orangnya. Boong. Kapan aku marah? Marah sih gak, ngambek. Padahal gue cuma komen ganteng si kaya itu. Ngambek dia gak jelas. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. When the body suffers. Ngambek apaan? Mana ada ngambek? Come and join me in my
cuy. The enemy is picking. Panas gue langsung, fan gue, fan gue telan. Gimana nggak jelek? Gue bingung cara ngebayainnya. Dikit-dikit disindir cok waktu itu gue. Dikit-dikit disindir kata gue. Capek dulu tuh kalau dipikir-pikir tuh. Bisa gue diambekin cuma gara-gara gue komen dia ganteng. Abis itu ya komen, lu tahu apa yang paling gue inget? Dia kan pernah komen di salah satu foto gue. Dia bilang gue cantik, itu kan cantik. Dihapus sama dia komennya. Seniat dan sengambek itu. Separah itu cok. Parah banget emang manusia ini. Nek counter gue guys. Dia bisa berkata-kata gue. Ini udah bukan makan McD lagi ya guys ya, makan Gyukaku dia.